Semoga ini jalan bungur yang benar. Mbok, bentar lagi anakmu ketemu. Oke, Jack. Bu. Ya. Enggak ada yang pesan ojek, Mas? Saya nyari rumah Pak Joko. Di sini ada Pak Joko. Joko siapa? Apa marganya? Marga Hayu. Enggak ada yang nama Marga Hayu di sini. Yang ada di sini cuma si Ucok, si Poltak, sama si Butet. Yaudah, maaf Bu, saya salah rumah. Horas. Horas. Duh, Cahayu. Nih, si Mbok bawain sayur nih tambahnya nih. Mbok, ini kapan belanjanya? Si Mbok gak belanja kok. Apa yang ada dalam kulkasmu, tak masak kabeh. Tuh, masih ada dua lagi. Wow. Oke, Jack. Oke, Jack. Awas ya, jangan mogok ya hari ini. Sabar banget, Gunung. Udah telat nih gue. Iya, oke, oke. Tapi helmnya dipakai dulu ya. Oh ya, udah, yuk, gampang. Ya, yuk. Oke, yuk. Mbok, saya duluan dong, Mbok. Masuk. Mbok, nanti siang ikut aku anterin. Jemput si Boni ya? Jemput Boni? Pak, jemput haji aja. Ikut sekolah bareng kok. Ih, si Mbok udah ikut aja. Daripada kayak kemarin, Mbok hilang. Oke. I will do pokoknya. Iya. Oh iya, iya, mana uangnya? Uangnya nih, terima kasih. Makasih ya, Mawar ya. Makasih. Ya, iya, amin, makasih. Mbok, ini mau bungkus apaan? Loh, buat sangu nanti kata mau jemput Boni di sekolah. Mbok, gak usah. Lagian sekolah Boni deket kok. Cuma sekali naik angkot. Gak apa-apa buat makan di jalanan kalau lapar. Ya, ya. Ya. Maaf, Bang. Kok berhenti? Mogok ya? Nah, kita tahu. Mohon maaf ya. Kayaknya nganterinnya cuma bisa sampai di sini doang deh. Nyambung aja naik angkot. Aduh, nggak bisa Bang. Macet kalau naik angkot. Mana gue belum ngerjain PR lagi. Ngerjain PR bukannya di rumah. Iya sih, gue belum ganti aturan. Bang, ada kunci-kunci nggak? Ada. Emang kenapa? Gini aja deh. Gue yang ngerjain motor, abang yang ngerjain PR gue. Kau ngerti mesin. Gua kan anak STM. Kalau ngerjain PR saya nggak tahu nih. Masih inget apa nggak sama pelajarannya. Lagi pula kalau misalnya saya kerjain, saya nggak tahu ngerjainnya di mana. Tuh, tuh, di situ tuh. Bisa itu. Ini beres. Udah nyala nih. Udah. Wah. Hebat juga loh. Gue. Udah ya bang. Telat nih. Gue belum PR-nya. Udah, yuk. Ini
apa-apa. Ini kan alamat rumahnya Gary. What? Susu balita? Jadi selama ini gue dibohongin sama si Gary. Berapa bang? 15.000. Ya adanya cuma 10.000 bang, kurang goceng gimana dong? Udahlah bang, impas kan tadi motornya udah saya betulin. Saya juga udah ngerjain PR-nya. Tapi kan belum tentu benar semua. Semuanya jadi 140.000. Bagus banget gue beliin buat anaknya Gary. Tapi ini kan emang kerjaan gue. Kak. Eh iya. Berapa tadi mbak? 140.000. Oh, 140.000 ya. Buat anaknya ya kak? Oh buat keponakannya. Bukan mbak. Ini buat anaknya mantan pacar saya. Jelas. Ayo, Bu. Boni, kamu kenapa? Kok cemberut gitu? Yaudah, yuk pulang. Gak mau. Gus, apa kamu pengen main layang? Iya? Iya, Mbak. Tapi Boni malah diledekin sama teman-teman. Gara-gara layangan Boni gak mau naik. Tenang, Mbok. Kemon, baby. Pasti bisa tinggi. Mbok, emangnya bisa? Bisa. Gimana sih, Mbak? Ayo, kemon. Bisa ya, Mbak? Bisa. Gue harus bisa. Dia cuma masa lalu gue. Oke, Jack. Ada apa, Tante? What? Anak Gary udah sebesar ini? Jadi selama ini gue udah ngerebut suami orang dong. Aduh, untung aja udah putus. Dosa deh gue kalau enggak. Dek, ini susu buat adek. Mama, susunya udah datang. Iya, Mbak. Oh my God, cantikan dia sama gua. Ini susunya, Mbak. Iya, makasih ya. Berapa? Sama ongkosnya jadi 155.000. Kasih ya. Yaudah. Mbak, maaf. Saya mau nanya. Mbak, istrinya Gary ya? Gary? Iya. Bukan, saya istrinya Dodo. Tapi ini alamatnya alamat rumah Gary? Iya, mungkin penghuni lamanya namanya Gary. Saya di sini baru 2 minggu. Oh, iya, iya. Iya, ya, makasih. Saya... Tak bagus. Keren banget, Mbak. Keren banget. Fantastik. Ya. Fantastik. Ayo, aduh. Ayo, sekarang kamu belajar. Oke, Mbak. Ya. Awas, hati-hati. Oke. Ya. Mata tertuju. Oke. Ya. Awas, jangan sampai putus. Iya, Mbak. Ayo, cepetan nih. Oke. Layangannya itu. Iya, iya. Awas, ya. Ya. Tinggi. Keren banget. Eyangnya Boni bisa naikin layangan. Ini. Tinggi lagi. Iya, dong. Aduh, Biong. Nah, rezeki lagi nih.
Ya. Kenapa nih? Aduh. Jangan mogok dong. Woi. Si mogok. Bensin masih banyak. Aduh, mogok lagi.